Berlibur adalah kegiatan yang menyenangkan untuk semua orang. Namun jangan sampai anggaran untuk berlibur menggerogoti tabungan Anda. Berikut tipsnya. Sebelum pergi liburan, sebaiknya menyusun anggaran sehingga ketika usai liburan tidak pusing karena kehabisan uang. Agar bisa mendapatkan liburan hemat tetapi tetap menyenangkan, ada beberapa tips jitu mengelola keuangan untuk liburan. Pertama, tentukan tempat tujuan liburan. Pastikan terlebih dahulu tujuan, waktu keberangkatan, dan lama perjalanan. Jangan memilih tujuan karena gengsi atau pengaruh orang lain. Pilih tujuan karena benar-benar ingin mengunjungi daerah tertentu yang sesuai dengan budget yang telah disiapkan. Kedua, transportasi. Komponen terbesar dalam anggaran liburan adalah biaya transportasi. Makin jauh tujuannya, makin besar pula biaya transportasinya. Tapi dengan memastikan tujuan jauh hari sebelumnya, akan memiliki banyak waktu mempelajari dan memilih moda transportasi yang sesuai dengan anggaran dan rencana perjalanan. Ketiga, akomodasi. Agar lebih hemat, pilihlah tempat menginap semacam guest house. Tempat ini dapat menghemat biaya konsumsi. Uang bisa dialokasikan untuk membeli bahan-bahan mentah dan bumbu masak. Namun tetap cadangkan biaya untuk tetap dapat menikmati hidangan lokal di lokasi wisata. Keempat, asuransi perjalanan. Sangat penting memiliki pengamanan saat berlibur seperti asuransi. Saat memilih asuransi, lihatlah apa yang dibutuhkan. Anda mungkin tidak berpikir akan melakukan kegiatan petualangan. Beberapa perusahaan asuransi menganggap berkuda sebagai olahraga petualangan. Jadi pastikan asuransi mengamankan setiap kegiatan di saat kita liburan.